Sebuah rumah milik pejabat kecamatan di Pantura, Subang diamuk si jago merah. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Kebakaran melahap sebuah rumah di Dusun Mekarjaya, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Kamis pagi. Kobaran api awalnya muncul dari salah satu ruangan hingga menjalar ke ruangan bagian depan rumah. Api dengan cepat membesar lantaran melahap material yang mudah terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kayaknya ini ke informasi dari ibu yang kebetulan ada di rumah. Kata ibu itu berawal dari korsleting listrik. Ibu kebetulan waktu itu lagi nyuci, dia ada bau-bau gosong kayak apel kebakar. Akhirnya lari ibu, ditarik sama istri dan terbakar. Diketahui rumah yang terbakar ini milik pejabat kecamatan di Pusaka Negara yang dikontrakan. Dua kendaraan damkar diterjunkan untuk memadamkan api, namun sempat terkendala persediaan air yang terbatas. Ini itu kendang apa saluran listrik sentral listrik merambat di kecolongan TV itu merambat, terjadilah ini. Kebakaran. Dua ini dipadamkan kemarin, damkar itu dua. Nah, kendala yang ini air. Nah, air mengambil jauh dari ininya, dari serpon airnya, maka ini mobil satu juga kurang air, mengambilnya jauh. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kasusnya kini ditangani Polsek Pusaka Negara. Dian Firmansyah, Subang.